Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang saya sedang jalan-jalan di Gramedia. Hari ini Sabtu jam 11 pagi. Jadi biasanya di Gramedia itu di pojokannya, ya lokasinya di pojokan itu ada apa, jual home decor ya mams. Dan biasanya tempatnya itu nggak luas ya mams, cuman nggak luas gitu, cuman sedikit gitu tempatnya, karena kan Gramedia itu kan toko buku ya, jadi mereka jual-jual kebanyakan buku. Jadi home decor itu hanya sebagai pelengkap mungkin ya mams. Nah, ini saya lagi lihat-lihat nih. Barangnya bagus-bagus banget, cuman harganya juga ya begitulah, lumayan ya. Mungkin ini hampir sama deh home decornya itu harganya dengan yang kita lihat di Informa atau Ads Hardware ya. Biar nggak beli, kita happy aja ya, mams. Cuci mata. Nah, sekarang coba kita lihat ke tempat apa ini, pajangan ya, pajangan boneka kayak gitu. Ini bahannya terbuat dari resin ya, jadi kalau jatuh itu nggak pecah. Harganya ini 75.000. Ini udah naik ya, soalnya tahun lalu saya beli itu harganya 56.000. Nah, sekarang kita lihat ke sebelahnya. Nah, kita lihat yang pajangan ya. Pajangan di sini, oh semua di sini pajangan sih ya. Ini pajangan buat di dapur. Ini terbuat di keramik nih, mams. Tapi belakangnya ini kayu nih, kayu MDF, itu harganya 54.000. Bagus nih, mam, bahannya dari keramik. Ih, yang ini juga lucu banget. Cupcake nih, pajangan cupcake ini berapa nih, 61.000 harganya. Lucu-lucu banget nih mam, sudah pengen saya borong nih rasanya nih. Ya ampun, gelasnya juga imut-imut banget semua nih mams. Cuman maaf ya, maaf banget saya nggak bisa lihat harga gelas-gelas tadi, soalnya takut pecah, mudah pecah. Nah, terus ini juga ada apa nih ya, nampan ya, nampan flamingo. Nampan flamingo, aduh imut banget. Ini pink pula. Coba tolong Mak Ujang, ini harganya berapa ya? 187.000. Wow, lumayan ya mam. Sekali lagi maaf ya mam, saya nggak bisa liatin harga-harga semua di sini, soalnya barangnya kebanyakan pecah belah dari keramik. Jadi kalau nggak sengaja kesenggol atau gimana, saya sambil megang kamera handphone pula, kalau jatuh, wow, saya mesti gantiin ya. Jadi sebisa mungkin saya liatin harganya yang mudah aja ya. Aduh, ini lucu banget juga nih. Ini harganya berapa? 74.000. Bahannya tebal banget ya, bagus. Nah, terus di sini juga ada jepitan, apa nih ya? Jepitan untuk majang foto. Terus di sini juga ada apa nih, pajangan-pajangan yang lain. Ini pajangan yang apa nih, yang isinya air gitu ya. Harganya berapa nih, berat pula nih megangnya. Harganya itu sekitar 250-an ya mams. Ini tulisan welcome dari kayu. Ini buat tempat gantungan ya, gantungan kunci mobil, motor, atau bisa buat baju juga deh kayaknya. Ini harganya berapa nih, 182.000.
Kalau yang ini saya nggak berani lihat harganya, Mams, takut jatuh ya. Tuh, bagus banget nih toplesnya nih. Ini pajangan koki lucu banget. Ini harganya berapa nih? 80-an ribu nih. Wow, ini yang warna-warna biru muda gini atau apa nih ya? Hijau toska apa biru nih ya? Ini untuk yang rumah-rumah nuansa biru ini pasti gemes nih datang ini. Nah, ini yang warna-warna gold gitu, pajangan gold gitu, ini harganya 182 ribuan ya. Nggak kurang jelas sih di kamera ya. Ini yang warna gold Paris, harganya nggak ada. Maaf ya, di kamera kurang fokus untuk harganya, ini 80 ribuan ya. Aduh, ampun deh di Gramedia ini, walaupun tempat khusus home decornya itu cuma sebagian kecil ya, ruangannya itu kecil, tempatnya itu cuman lahannya itu nggak luas, cuma betah banget ya Moms di sini. Barang itu bagus-bagus, harus tahan mental ya kalau kesini. Nah, ini pajangan orang lagi nih. Harganya berapa itu? 114.000. Nah, di pojokan sini juga ada jam ya. Bagus banget nih, warnanya putih. Cocok untuk di rumah shabby chic gitu ya. Pokoknya kalau kesini itu harus tahan mental, kekepin dompet erat-erat, kecuali kalau udah memang niat beli. Nah, untuk yang pinky ini gemes banget nih ya warnanya. Cuman saya nggak lihat harganya ya, Mams. Untuk yang nuansa gold ini juga elegan ya. Oke, makasih Mam sudah ngikutin saya cuci mata di Gramedia. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya lebih berkembang.